siswa di kerajaan taman siswa yang mulai berkembang selama lebih dari satu dasawarsa bertahap menapaki kejayaan di bawah kepemimpinan dan kebijaksanaan Sang Baginda Prabu Ulang Luhur. Kerajaan taman siswa mengalami pasang surut, penuh godaan dan ujian. Tetapi cita-cita luhur demi kejayaan untuk mewujudkan kesejahteraan di kerajaan taman siswa tak akan tidak pernah padam. Baginda Prabu Ulang Luhur beserta penggawa kerajaan bersama-sama rakyat terus berusaha membangun kerajaan taman siswa. Thank you.
berdiri. Keprihatinan dan kesedihan menjadi sebuah ketulusan dan menumbuhkan jiwa yang besar serta membangkitkan kesadaran, merenungi segala dosa dan kesalahan.
dengan kebesaran jiwa, akhirnya Sang Prabu dianugerahi Wahyu Candra Smanbo Notoprojo untuk membangkitkan kerajaan Taman Siswa. Dengan kearifan dan kebijaksanaannya, akhirnya semangat tumbuh kembali, membangkitkan rasa sepi ing pamrih, rame ing gawe, demi kejayaan kerajaan Taman Siswa. Kono coroko, kono jayanya, hey, 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 kunci jarane, ayo bangun negarane, tunggu jamu yang kuasai. Semoga di usia yang ke-12 tahun, kerajaan Taman Siswa benar-benar bisa bangkit, berjaya, dan semakin sejahtera, penuh kekeluargaan, berprestasi, selalu jaya dan sentosa. Smanbo! Untuk persembahan dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat ulang tahun.